Terekam CCTV seorang pria menggunakan jaket ojek online mencuri tas pemilik warung. Aksi nekat pria berjaket ojek online ini dilakukan saat berada di Pujasera, Jalan Buring, Kota Malang pada hari Rabu sekitar jam 11 siang. Awal mulanya, pelaku memesan 4 bungkus nasi kepada pemilik warung. Sesaat sebelum kejadian pencurian, pemilik warung sempat bertanya pada pelaku karena motor milik pelaku diparkir di area luar. Pada saat itu, pelaku berdalih bahwa temannya sedang menunggu di luar. Tak menaruh curiga, pelaku kemudian memesan teh panas pada korban. Saat korban membuatkan teh, pelaku kabur dengan membawa tas milik korban. Korban baru menyadari tasnya hilang saat ada seseorang yang mendatangi warung miliknya dan melihat pelaku lari keluar dari warung tersebut. Akibat kejadian tersebut, uang tunai senilai Rp135.000 yang berada dalam tas korban raib dicuri. Reksi Kolbi, Malang Pusko Media, melaporkan.